pesan. Satu, dua. Namanya Prabowo, warga Nusa. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Penontonan dan atas shooting dah. Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah karena risalahnya kita semua senantiasa berada dalam naungan iman. Dan selanjutnya terkait tahun 2018 perlu kami tegaskan. Hari ini kaum santri benar-benar menjadi kaum penentu keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa, apel hari santri kali ini diikuti oleh tidak kurang dari 30 ribu orang. Tepuk tangan untuk santri Temanggung. Hari ini bukan hal aneh, kaum santri ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak sedikit kaum santri menjadi pemimpin negeri ini. Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Wakil Presiden, bahkan calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Anggota DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, banyak di antaranya berasal dari kalangan santri. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kaum santri dewasa ini, bukan hanya soal keberlangsungan NKRI, tetapi masyarakat menunggu peranan nyata kaum santri dalam memajukan peri kehidupan dalam berbangsa dan negara ini. Saksikan di Temanggung, kemarau panjang kali ini, mata air berkurang di mana-mana. Semua terjadi karena konservasi lingkungan, karena reboisasi, karena lingkungan yang sudah mulai rusak. Butuh peranan kaum santri untuk melakukan konservasi, reboisasi. Butuh. Jika tahun lalu, tahun 1945, para ulama memberikan kepeloporan, mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan Belanda menegakkan NKRI, maka resolusi jihad sekarang harus kita ejawantahkan dalam gerakan sehari-hari untuk memajukan kehidupan masyarakat. Sudah selayaknya kaum santri terus berperan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini harus betul-betul tertanam dalam jiwa kaum santri di seluruh Indonesia. Semoga perayaan demi perayaan yang diselenggarakan setiap tahun dapat memajukan kehidupan kaum santri dan dapat meningkatkan peranan kaum santri dalam membangun peri kehidupan kemanusiaan kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam, kiranya cukup sekian dari saya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.